blinded by the ones I lost, connecting lines of which we cross, which we cross. Dropped off the scene at sight, wishing to have one more fight left in me. Blinded by the light ahead, thought about just what you said. Connecting lives is what you planned. After all, let's take a chance. Turning dust into diamonds, turning love into guidance. A second chance, let us commence. That's what I love, the life I see. Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks for all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous.
Yeah, my life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying.
Testing. 1, 2, 3. Testing. 1, 2, 3. Testing. 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 1, 2, 3. Di tes 1. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya semua? Oke, di film kali ini testing. Di film kali ini kita bakal ngebahas tentang tes. Tes 1, 2, 3. Testing 1, 2. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berpuasa. Semoga harinya tenang-tenang aja ya. Hari ini tanggal 8 tahun 2020. Kita bakal bikin video tentang gimana sih pilot itu biasanya, bukan pilot ya, maksudnya sebagai desktop flyer, gimana sih caranya terbangin pesawat simulator, which is beda banget sama aslinya ya, karena aslinya ada flops, ada dikasih tugas kita apa, bawa orang atau bawa kargo, itu udah jelas banget. Sedangkan kalau terbang online simulator kayak gini, kita yang jadi dispatchernya, kita yang jadi co-pilotnya, kita yang pilot monitoring, kita yang pilot flying, kita juga yang nanti rutenya. Pihak pertama-tama adalah menentukan rute kemana dan dari kemana kita bakal terbang. Dari mana kemana kita bakal terbang? Nah, caranya bisa dua. Dari biasanya kalau di FAO, karena kita bakal terbang di FAO ya, itu cari yang ada ATC-nya tentu aja, karena kita pengen nyari realisme ya, which is
yang paling ramai sekarang di Afrika, di daerah Portugal juga ramai, Prancis, Eropa masih ramai, udah padahal di mereka udah malam ini masih lumayan ramai artisnya. Di Amerika ada beberapa, Meksiko, Brazil lagi tebel banget sekarang. Oke. Sebagai contoh aja kita bakal terbang dari Kilimanjaro International Airport ke daerah Somalia nih. Lupa namanya, pokoknya ikalnya Hotel Delta Alpha Mike. Ah. Itu bakal nyelesain IFA World Tour. IFA rutenya itu ya dari HTKJ, dari Hotel Tango Kilo Juliet ke Hotel Delta Alpha Mike. Ada dua cara, banyak cara untuk dapetin rute. Yang pertama itu di Airfinder asaling.net. Kita tinggal masukin kita dari mana, terus kita mau kemana, terus flight level kita antara berapa sampai berapa. Karena kita ke timur, dikasih bagi dua, kita taruh segitu aja, 350 sampai 410. Oke. Find route. Dan rutenya otomatis bakal kebuat. Tapi nah, di sini langsung Utata, UA, November, November, Victor, Even, Even 5, Kesom segala macam keluar. Tapi kita enggak tahu bensin kita. Bisa pakai fuel planner. Fuel planner, sorry. Fuel planner. login.php. Langsung ke home aja. Tipe pesawat kita apa? 737-700 misal, Zibo, taruh dari mana HTKJ ke mana dam. Timbul masalah kedua, itu dia di Pons. Gampang sih, tinggal kita copy Google Pons untuk KG keluar 10.000. Tapi kita enggak tahu untuk berapa jam. Kita enggak tahu untuk apa aja. Kita nggak tahu taksinya, kita nggak tahu APU time ya. Jadi pertama pakai Airfinder, pakai fuel planner untuk dapat fuelnya, gampang banget begitu. Ribet dikit pakai online flight planner. Ribet dikit lagi pakai flight plan database. Jadi dia nggak bikin flight plan, terus dia bakal milihin flight plan yang orang lain udah buat. Nah misal search HTKJ Adam, search keluar rutenya. Sini juga sama, kita mau export kemana filenya. Misal FMS explain. Di situ kita mau export ke taruh AFXX deh. Departure HTKJ. Nah, kalau Kilimanjaro tersebut langsung ke Adam. Oh ya, yeah. Djibouti Abouli Airport, Djibouti. Airaknya kita pilih 2005, flight levelnya kita pilih, kita di 390 sampai 410, pakai rute seat star tentu saja RNAV, dan fuelnya bisa diganti ke kilo. Nah, LKV kita ganti ke Zibo 738A Zibo. Itu kalau saya. Kita search flight plan, di sini juga udah keluar rutenya, bisa kita pilih, bisa dilihat dari 1500 nautical miles, 1015 nautical miles, 1015 nautical miles. Berarti ini yang MTT, ini yang rada jauh dikit tuh, lihat kebuang. 1015 paling dekat 1014. Ini ya. Kita bisa pakai ini, kita klik dulu boleh. Langsung keluar juga seatnya, dia pakai Airfinder juga. Ah, terus dia juga langsung keluar fuel quantity-nya. Fuel usage-nya kita bakal pakai 679 kg 6 ton ya. Di endurance jam kita 2.44 menit. Terus kita reserve 3 kilo, 1 jam setengah, 1 jam 4/4. Dan fuel on board kita 10 kilo, 3.15 nanti ya. Jadi kita ngisi endurance itu 3 jam 50 menit dan kita end route-nya 2 jam 40 menit. Ini menurut online flight planner. Dan ini pakai rute yang kebuang itu, guys. Bisa dilihat ini pakai rute yang kebuang, yang kalau sebentar, maaf.
dia pakai rute yang kebuang tadi. Kalau kita lihat di sini tadi ada rute yang dia jauh banget 1500 nautical miles, which is itu buang-buang waktu banget. Ini 2 jam padahal bisa 1 jam setengah ini. Ah tuh, ini yang ngebuang ini nih, paling atas. Nah, ini. Ini jauh banget. Ribet. Oke, ribet. Belum seatnya kita pilih dulu. Ini Utata udah ada, tapi airportnya apa, runway ketinggian berapa, segala macam. Ah, jawabannya adalah Professional Flexmotor X. Inilah yang digunakan semua rata-rata orang yang ingin membuat rute. Karena ini benar-benar mudah banget pakai ini. Kita tinggal masukin pesawat, tentu aja. Jam berangkat, estimasi dan schedule-nya, terus dari mana ke mana, tipe pesawatnya apa. Habis itu di sini misal add flight, kita tambahin flight GA Garuda Indonesia 181, misal contoh dari HTKJ ke HDAM. Kita cek ini international flight, tentu dari Kilimanjaro ke arah sini ya, ke arah utara ke timur. Non-scheduled transport operation, terus tanggal berapa kita bakal cabut, tanggal 7 karena sekarang masih jam 22.40 UTC, which is masih sekitar 4 jam kalau enggak, sekitar 2 jam lagi sampai dia tanggal 8. Kita set di sini jam berapa schedule-nya. Kita taruh aja schedule-nya jam 23.10, tapi kita estimasi bakal berangkatnya itu kita delay 5 menit, which is 23.15. Cari aman aja. Terus tipe pesawatnya apa? Kita bisa ngeliat dulu di atas tadi. Kita pakai PKGMY, Papa Kilo Golf Mike Yankee. Remarknya apa? Misal taruh aja World Tour, terus karena COVID-19 cockpit steril, karena biar orang udah ya udah ini sendiri. Oke, IET-nya langsung keluar 2 jam 45 menit. Tadi juga 2 jam 45 menit keluar di situ di aplikasi tadi. Terus kita pencet save. Bisa pencet save, kita pencet plan flight. Nah, di sini yang paling mudah dan magic-nya happens adalah ketika kita isi payload, taruh 50 orang karena COVID-19, terus kita kasih kargo misal 8 ton, which is aman. Ya enggak, karena lagi COVID. 8.000 ton. Kemudian kita kasih minimum fuel, hold time 30 menit, jaga-jaga. Rutenya kita cari, di sini kita bisa nyari tipe-tipe route. Ada yang min cost, which is buat fuel, karena kita butuh bayar fuel pada aslinya. Kita bisa nyari, kita bisa nyari min cost yang paling fuelnya paling harganya paling rendah, bisa juga minimal fuel biar bawahnya nggak terlalu banyak, biar nggak boros bagi perusahaan kita, karena ada virtual airlines yang dia mensimulasikan semua itu. Kalau misalnya kita terlalu banyak bawa fuel, terus ntar diingetin samain, ada virtual airlines kayak gitu, ada. Oke, mungkin di Pilot Edge atau di Fatsim atau di Evo mungkin ada. Dan kita terbang simulasi ini selain untuk nyari pengalaman, kita juga untuk nyari kecepatan juga, karena kita punya kehidupan asli, which is makanya kita pilih MTT. Nah, setelah kita pilih MTT, keluar estimasinya yang baru. Lihat, bisa lihat di sini 971 nautical miles. Dibandingin sama yang tadi di database tadi, itu adalah 1015 paling rendahnya. Jadi kita bisa mempercepat lagi kecepatan kita. Kemudian alternatifnya bisa kita langsung cari, karena butuh alternatif pertama untuk jaga-jaga karena cuaca atau fuel habis atau holding nggak kelar-kelar. Langsung ketemu beserta rutenya, ini yang sangat-sangat wow menurut saya. Dan karena saya nggak punya ini WX radar, jadi kita nggak pakai radar cuaca kali ini. Udah set ijo semua, kita compute, kita hitung, kita minta dihitungin, langsung keluar dihitungannya sama dia, langsung keluar. Kita langsung bisa lihat di sini mapping kayak begini, straightforward banget emang. Sumarinya kita bisa lihat, kita bakal ngebawa fuel kira-kira itu adalah take off weight-nya 10 ton 670, atau setara dengan 4 jam 4 menit. Kemudian untuk tripnya hanya 2 jam 19 menit. Tadi kita dapat itu 2 jam 40 menit. Jadi kita bawa fuel untuk en route-nya 7000, berarti sisa di
airport yang kita bakal datang, yang tujuan kita adalah 3480 sebagai di sini ada ya. Terus pilotnya di sini ada, pelannya untuk berat-berat di sini ada. Tapi yang lengkap lagi di sini. Ini tadi cuman paparan pertama aja. Terus dia juga ngasih tahu kalau ada MEA atau Great Mora yang harus kita hindari. Contohnya kayak Route Transit Caution Area HTC Old New York Ingrain Mountain Tanzania. Itu ada minimal ketinggian 25.000 feet karena ada mountain. Terus ada Route Transit Danger Area HKD 23 Yatta Kenya. Kenya ground 290. Jadi kita harus lebih tinggi dari 290, which is aman. Dua-duanya ada di sekitaran di sini, di Go HDR ini, dan di sini kita lihat aman karena kita tingginya tepat 10. Oke, downline flight planner ini adalah OVP ya, flight planner. Kita bisa lihat di sini briefing kita bakal briefing. Ini Garuda Indonesia flight plan, IFR ini tujuan, PK ininya, all weight in kilogram, jam 23.10 scheduled ya. Pilot Bay Arif Supratna, Supratna Arif ya. Departure-nya di HTKJ kita pakai runway 09er. Arrival-nya kita pakai 09er. Ya, which is kita harus cek lagi karena ini enggak pakai radar cuaca. Elevation-nya 2932 di Kilimanjaro karena emang per Kilimanjaro tinggi banget, guys. Terus di nanti di Jebawi atau di mana lah namanya itu, elevasinya cuma 50 feet which is normal. Cruising kita max 78. Di sini initial altitude-nya 27.000 feet. Level 720, tapi kita bakal climbing sampai 410 untuk dapetin kecepatan dan fuel efficiency juga. Oke. Di sini ada kargonya berapa ribu, packs-nya 50 orang, totalnya beratnya jadi 12.800. Di sini ada informasi pesawat kita, max-nya berapa, terus yang direncanain berapa, ntar kita isi di pesawat. Terus juga trip ini yang tadi informasi di sini, holding berapa, take off-nya minimal itu adalah 10.50 minimalnya. Terus di sini ada juga keterangannya untuk itu segala macam. Di sini ada scheduled time departure jam 23.10 which is 2.10 lokal, jam 2 malam. Terus kita bakal nyampe jam 4.55 pagi lokal atau jam 1.55 Zulu. Selesai, ini yang scheduled-nya ya. Tapi kita bakal expected-nya datang jam 1.44. Jadi lebih cepat 10 menit. Kita cover masih sama juga. Dan kita planning-in jam 2.34 udah on block. Oke. Okay. Nanti sebenarnya ini tuh di print, guys. Jadi kita harus tanda tangan di sini. Terus kita harus ngisi ini nih, actual off block, actual on block. Ini semua kita isi. Actual take off, actual landing, dan ini apa namanya, en route timenya. Ini nggak terlalu penting. Nanti note planning buat nanti. Nah, ini dikasih tahu most critical mora 21.700 feet atau HTKJ. Berarti kita habis take off itu harus langsung climbing ke flight level. Kurang ajar nih anjing. Oke, maaf untuk tadi, kita lanjut lagi.
ini adalah persiapan rute kita. Dari atas ya, dari pertama kita take off dari seat standar departure-nya, startnya udah ketemu semua. Kemudian koordinat-koordinat setiap titiknya, kecepatan kita, estimasinya, ketinggian kita, arahnya berapa, reading, barial, semuanya. Ini semua gak perlu dikasih tahu karena bisa jadi panjang banget. Di sini di updatean yang baru kita udah bisa ngelihat nanti estimated kita bagaimana setiap di jalanan, ada terrain yang mungkin bakal kita avoid atau gimana. Tadi kita dapat ini ya, caution, dapat peringatan dari sini untuk grid moralnya di 27,000 feet, which is kalau di sini kita bisa lihat tuh grid moral ini adalah batas minimal pesawat bisa terbang. Minimal dia udah di pas kita take off aja udah di 27,000 feet, sedangkan emang sih depan kalau kita lihat secara visual itu kalau di meter ya, kita take off dari Kilimanjaro itu depannya langsung mountain Kilimanjaro yang tinggi banget. Nah ini kita take off langsung step climbing, climbingnya cepet banget, harus udah naik ke Utata itu udah lebih tinggi deh, 27,000 feet. Terus ini chart untuk nanti, tapi ini cuman chart ini doang ya, kayak entry chart doang. Terus win-winnya juga nggak keload karena harusnya ini keload semua karena nggak ada aplikasi untuk buat enter engine, jadi nggak ada notam-notamnya, nggak ada semua waiternya, nggak bakal keluar. Bisa lihat notam nggak ada, message cuman grid more tadi doang. Terus itu kita release flight, biasanya bisa release flight kita export, export kita namanya ganti atau angkanya kita ilangin, kita save. Terus itu bisa kita tutup, bisa kita diemin untuk ngeliat OVP-nya karena enggak di print. Kalau misalnya mau di print boleh, tapi buang-buang kertas enggak terlalu penting juga. Kalau realisme ya terserah. Nah, habis itu kita masuk ke simulator ya. Habis itu kita masuk ke simulatornya. Kita loading ke simulatornya, which is bakalan main lama. Habis itu kita masukin semuanya, flight plan-nya ke pesawat, ke VMC-nya, ke CDU-nya, kita masukin, kita input rute-rutenya. Habis itu kita bisa terbang. Videonya karena saya malas ngedit ya, jadi bikin live aja. Kira-kira begitu untuk live stream hari ini, untuk persiapan bagaimana sih pesawat pilot itu biasanya terbang. Kalau prosedur ini dilakukan pesawat asli itu di pilotnya adalah flight dispatcher ya. Berarti sebuah pilot baru datang dari base, baru dari rumah ke airport, dia harus ke dispatcher, ke FLOPS namanya, flight operational. Terus dia ketemu sama co-pilotnya, ketemu sama pilotnya, sama cabin crew segala macam, flight attendant. Terus itu briefing, ntar ngomongin, diskusi segala macam, briefing. Briefingnya persis hal ini juga. Ini banget persis hal-hal yang ada di sini aslinya, tapi dia lebih tebel karena win-winnya semua route ini harus pas banget di setiap satu titik tuh harus pas, karena kan kalau pesawat asli ada jamnya ya, ada delay, ada segala macam. Kemudian itu 2 jam sebelum flight kalau enggak 2 jam sejam sebelum flight, habis itu dia masuk ke pesawat untuk preparing cold and dark, atau enggak dari short atau dari long startup, masukin VMC, CDU juga macam. Terus itu minta slot pushback di flat plan kirim dari flopsnya. Sebelum itu dia cek apa namanya, mabuk apa enggak, alkohol, darah, kalau sekarang ada COVID mungkin. Itu aja. Habis itu langsung masuk kokpit masukin, terbang pulang gitu. Kalau malam nyeron, ih rame banget aja sih biasanya kalau pilot asli. Kalau pilot Dex Virtu, kalau pilot meja atau Dex pilot ya sebutannya, Dex pilot itu dia benar-benar kan kalau di pembagian role di pilot itu ada dua ya. Ada yang pilot flying, ada yang pilot monitoring. Pilot flying adalah yang landing dan yang take off.
monitoring yang ngelihat instrumen-instrumen yang kalau misalnya dilihat-lihat di YouTube-YouTube tuh biasanya 80 notes, V1 rotate, atau yang ngomong apa namanya? Checklist itu semua pasti yang pilot monitoring gitu. Tapi karena enggak ada, kita enggak ada copilot. Jadi ya kita terbang sendiri, PF-nya kita, PM-nya kita, kaptennya kita, copilot-nya kita, laptop kita juga. Itu sudah kita. Gitu. Jangan lupa join Evo ID, Evo, jangan lupa join evo.aero untuk merasakan bagaimana sih rasanya jadi pilot asli itu. Join bersama orang-orang ini semua, banyak banget ya. Lebih banyak daripada FR24. Join Evo, belajar, bisa lebih tahu tentang penerbangan, bisa mempelajari hal-hal. Jangan lupa juga join EvoID, EvoID Division. Join, jangan ke server yang lain, join Evo, karena server yang lain pun pokoknya join Evo. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe dan di share kalau ini bermanfaat. Banyak banget yang kepo mungkin tentang sebenarnya gimana sih terbangin pesawat. Oke, it's again aja ya guys, and see you next time. True. Bye bye. Better myself, better my aim, better my brand, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, no matter what the front of this. I ran in the jungle with the truth, trying to get it what it does. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors. To leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't